Halo guys, balik lagi di channel Extalia Office. Sekarang kita kedatangan figur lagi nih guys, dari bahan Presto. Yaitu apa? Uchiha Sasuke, Naruto, Shippuden ya, yang udah gede itu. Kita lihat dulu dari boxnya guys. Pertama-tama dari depan, Sasuke semua guys. Nah, seperti biasa, di sini ada bandanya guys. Sekarang untuk bahan Presto yang baru, bandanya udah biru, bandai spirit. Dan juga di atas ini ada logo dari bahan Presto ya. Dan untuk di atas boxnya juga ada lisensi guys, hologram gitu ya, biasalah ori. Juga di sini ada keterangan Vibration Stars, seri terbaru dari bahan Presto. Untuk boxnya sih lumayan jelas ya, ini pasti sesuai dari di dalam isi dalamnya, yaitu Java gitu ya. Paling nanti ini ditambahin base dikit ya, base nanti ditancap di belakang biasanya, deket-deket pantat gitu guys. Melihat mukanya ini kok kayak mirip-mirip yang ditangkap Satpol PP kemarin ya guys ya. Bercanda. Oke, nggak usah pakai lama lagi, sekarang kita lihat isi dalamnya. Jadi tadi kalian sudah lihat proses unboxingnya guys. Sekarang kita lihat tampak dekatnya guys. Untuk Sasuke ini, lihat mukanya guys. Dia udah mengeluarkan Sharingan ya guys ya, sambil membawa Chidori gitu. Kelihatan juga di bajunya itu ada kayak warna-warna birunya gitu ya guys, efek dari Chidorinya. Dan juga di belakangnya putih jelas karena yang Chidori cuma di depan ini, jadi kelihatan biru-biru efeknya. Terus untuk di bagian transparan efek-efek Chidorinya ini cukup detail banget guys, walaupun nggak terlalu panjang gitu ya efeknya ke belakang gitu, tapi udah oke. Dan ini masih ada tanda apa, kutukan dari Orochimaru itu ya, kelihatan kan, sambil dengan efek mukanya yang lagi mengkerutkan gigi. Detail tangannya kelihatan guys, walaupun nggak kelihatan ya apa warna jari, apa jari kuku-kuku, nah kuku guys. Oke. Di bagian apa, lekukan kain-kain apa ini untuk celananya gitu ya, ini oke juga, walaupun ini kan bahannya keras di PVC, tapi untuk kerutan-kerutan apa tekuannya gitu tekuannya oke. Bajunya juga, kakinya pun juga guys, nggak ada warna kukunya, tapi oke. Untuk stand-nya sendiri lumayan tinggi guys ini, jadi dia kesannya terbang gitu ya. Dan ini tadi dicolok di pantat itu, kalian bisa lihat proses unboxingnya tadi. Untuk rambutnya juga ini masih yang versi itu ya, dia habis lawan Orochimaru itu, belum lawan ting. Ini kan juga masih ada tandanya gitu kan, masih di train sama Orochimaru. Siap, sementara itu dulu guys. Dan juga kita masih ada untuk live PO nya guys di Extalia Office, seharga 250.000 saja guys. PO nya kalian bisa pesan via WA, IG, dan juga ada di Tokopedia, kita juga ada, nanti Shopee juga ada, kalian bisa cek di Tokopedia Extalia Office. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe guys. Kalau misal kalian ada request apa yang mau kita review nanti, selain Naruto, One Piece, atau mungkin anime lainnya, atau figur yang bukan anime juga bisa, kalian bisa komen langsung di bawah guys. Oke, gitu aja, terima kasih, bye.